Harapan tanpa langkah perubahan adalah sia-sia. Semua anak pastinya memiliki harapan sederhana di dalam hidupnya. Namun, sesederhana apapun harapan itu, perubahan adalah kunci utama untuk menggapai semuanya. Tidak peduli siapa kamu dan dari mana kamu berasal, kamu selalu dapat berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Perkenalkan, namanya Christopher Ali Gege yang akrab disapa Gege, anak kelas 4 SD Santa Maria Filial Gotap. Gege adalah anak dari Bapak Yohanes dan almarhumah Ibu Sumiati. Ia sekarang tinggal bersama bapaknya dan Meinan, adik bapaknya. Kepergian Ibu Gege membuatnya harus belajar menjadi anak yang kuat dan mandiri di usianya yang masih 11 tahun. Sempat merasakan kesendirian karena kehilangan ibunya, membuat Gege menjadi anak yang lebih pendiam dan introvert. Ia jarang bergaul bersama teman-temannya. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Gege tetap memilih untuk belajar menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin dan terus melangkah maju. Gege pun tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Ia rajin ke sekolah dan mengikuti les sore. Gege juga mempunyai bakat menari dalam dirinya yang membuat ia aktif dalam berbagai kegiatan. Dia bahkan bisa memperagakan tarian turu yang merupakan tarian khas daerah Mentawai dengan baik. Tidak hanya rajin mengerjakan pekerjaan rumahnya, Gege juga sering membantu gurunya menanam bunga dan membersihkan pekarangan rumah guru. Gege menyimpan sebuah harapan sederhana untuk dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang tentara. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Gotap, Mentawai, Sumatera Barat. Helping people live a better life.